Kabar tidak mengenakan menimpa pedangdut Jenita Janet. Pelantun tembang di reject itu disebut-sebut masih tinggal satu atap dengan mantan suami yang juga manajernya, Alif. Benarkah? Tudingan ini muncul dari pedangdut Eva Queen. Menurut Eva, kedekatan Jenita dengan Alif sangat tidak wajar mengingat keduanya sudah berpisah secara agama. Eva juga mengiyakan kalau Jenita dan Alif tinggal serumah. Seperti diketahui, pada Juli lalu Jenita membuat pengakuan kalau dirinya sudah menikah dengan Alif sejak tahun 2010. Namun, kini keduanya sepakat berpisah. Alif telah memberikan talak cerai. Meski demikian, baik Jenita dan Alif belum mendaftarkan perceraian mereka secara resmi ke pengadilan agama.